Assalamualaikum dulur. Ini satu rumah menjadi korban banjir tadi malam, lur. Karena besarnya banjir tadi malam sehingga naik meluber ke jembatan ke sisi timur dan mengenai rumah ini, lur. Ini sebagian rumah yang belakang ini kondisinya hancur karena terjangan banjir lama 25. Ini akses ke sumber langsep tidak bisa. Banyak warna macam material batu besar yang terdapat di atas jembatan. Ini lho aksesnya, ini lho jembatannya lho. Ini kemarin ini untuk banjir Senin, ini tiang PLN ini sebelah utara karena hanya di bawah banjir, jadi sekarang di sisi selatan. Ini untuk kondisinya rumah ini seperti ini, lur. Yang banjir Senin itu orangnya sudah mengungsi, jadi orangnya masih selamat. Kemudian ternaknya juga diungsikan waktu banjir siang yang terjadi hari Senin kemarin, tanggal 6 Desember. Jadi rumah ini dari dulu berada di bibir sungai aliran lahar dingin Semeru. Nanti yang kita lihat ke barat loh, lihat jembatannya loh. Ya, kondisi rumahnya lur. Ini tampak dari depan lur. Karena airnya ini dari atas ini. Jadi ini seperti hancur lur. Garis polisi, bro. Ayo mulai iwak di kono lo. Ini kondisi jembatan sumber langsep lur. Jadi ini lubangnya ini sekarang ini satu lur. Untuk lubang ada lahar dinginnya lur. Karena yang sebelah barat dan sebelah timur ini tertutup oleh material pasir dan batu besar, jadi lubangnya sekarang satu ini lur. Banyak warga yang melihat lur. Yang ada orang itu jembatan yang baru diperbaiki, tapi sekarang sudah tertutup material pasir lagi. Jangan lupa dukungan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di sebelah barat juga ada aliran lahar dingin Semeru. Jadi untuk aliran ini sekarang dibagi menjadi tiga lur. Ini yang tengah yang besar, terus sebelah timur itu sebelah barat juga ada lur yang meluber ke sisi barat. Demikian kabar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.